I'm around and love Indonesia, but I just want to tell you, I feel your love, especially on Twitter, where I don't understand how many tweets you guys have written today. I don't have any other tweet from any other country but Indonesia, so thank you very much for doing so much. Konsernya, Shah Rukh Khan menemui para penggemar setianya di tengah jumpa pers. Konser dengan tema Temptation Reward ini rencananya akan digelar di Seoul International Convention Center hari ini. Dalam konser kali ini, Shah Rukh Khan mengajak pasangan duetnya dalam film Bollywood seperti Rani Mukherjee, Preity Zinta, dan Dita Shambasu. Pesona Shah Rukh Khan menjadi jaminan daya tarik konsernya di Indonesia. Apalagi Shah Rukh Khan memiliki penggemar setia yang tidak sedikit. Tidak seperti konser musisi lainnya, penampilan Shah Rukh Khan kali ini akan didukung dengan tata panggung dan cahaya ala Bollywood. Tantang dan ngeri sebenarnya. Ya, saya belum pernah datangin artis Bollywood ya. Ya, saya belum tahu, tapi begitu saya pertama kali lempar di Twitter, itu responsnya banyak gitu. Dan saya makin optimis gitu ya. Dan saya yakin sih, yakin tadi ya, pada awalnya bahwa ini adalah satu, bakal menjadi satu, siapa sih gak kena Shah Rukh Khan? Apalagi dia juga, terakhir itu juga dia featuring sama Icon kan? Konser mega bintang Bollywood ini telah dilakukan oleh para pecinta film, tari dan musik India, terutama Shah Rukh Khan. Mudah-mudahan aja besok aku dipanggil sama Lina. Iya, bisa nyanyi di depan ya, semoga aja. Saya udah jauh-jauh dari Pekanbaru datang ke Jakarta hanya untuk menemui Shah Rukh Khan. Ih, tadi didedahin kita didedahin. Kita naik ya, kita naik, kita didedahin. Tenang, tapi aku dedahin kita dari jauh. Oh, bilang ke Indonesia itu buat ketemu fans-fansnya ya, so sweet banget. Eka Ahmad, Lucky Kurniawan.